pemerintah daerah maupun guru ke pusat belum ada Pak. Kami sudah mengadakan RDP. Bun, apa? Go. Kami sudah mengadakan RDP Pak tanggal 19 Oktober 2020 di Aula IPB Sumatera Utara, Bapak. Iya, itu Bapak. Dan ada satu kebijakan itu, ada notul dan rapatnya lengkap Pak. Inilah data-data peternak ibu-ibu ini Pak. Iya, ya, Pak. Iya, Pak. Menggantungkan nasibnya pada perekonomiannya Pak dengan beternak babi. Jadi babi ini habis semua Pak. Saya Pak, mulai negar Pak ya. Saya minta tolong lagi Pak. Karena virus HIV itu Pak. Nah, terus programnya apa? Kami minta bantuan lah Pak, bagaimana biar bisa memulihkan ekonomi kami. Berarti bantuan bibit babi, kan gitu aja. Iya Pak, boleh. Oke, boleh toh. Boleh. Sekarang ada tidak komunitasnya, organisasinya? Ada Pak. Berarti peternak yang benar. Iya Pak, ada. Bukan abal-abal. Iya. Ada lahannya, sehat dan sebagainya. Iya. Iya. Kan gitu kan? Iya Pak. Nah, ini Pak Nake ini di komisi ya. Iya. Di BPD ya. Bibit babi yang bagus. Apa kan? Itu Pak, adalah data-data peternak semua lengkap Pak, KTPK. Ya, KTPK, oke. Nanti kita ke Kementerian Pertanian tadi. Bantulah kami Pak, bantulah kami. Kami nggak bisa kemana lagi kami mengadu. Pada Bapak kami mengadu Pak, kasihanlah kami Pak. Tanpa nggak ada babi Pak, nggak bisa sekolah anak kami Pak. Ini ada nggak peternak yang barunya mana? Masih, iya, masih, Pak. Masih Pak. Sampai sekarang Pak. Saya sendiri Pak. Ibu punya? Iya. Berapa babi? Babi saya pada saat ini karena saya minta dari orang Pak, miara karena enggak ada lagi. Itu pun mau beranak, maaf ya Pak, mati juga Pak. Anak dengan mamanya mati. Sekarang babi berapa? Babi saya pada saat ini pindah. Enggak ada lagi apa? Ya, dari orang. Dari orang saya pindah. Oh, pindah. Iya, iya Pak. Mayoritas Pak. Oh, pindah di anak yang terdekat. Berapa babi? Berapa babi per orang? Bervariasi Pak, bervariasi. Ibu ini dari Medan Tujuan, 70 ekor. Kalimantan Barat, Tegal Sari 2, berapa ekor? 29 ekor. Itu kan masalahnya kan tergantung dari langkahnya. Kalau ibu lebih gede, itu mungkin lebih langkah. Kan itu lebih kecil. Itu kan? Iya Pak, betul. Terus bentuk kandangnya. Ini pola ekor kita. Bagaimana bikin kanan berarti yang dilakukan? Bagaimana pengolahan dari kotorannya? Kan begitu, siap, ya. Kan itu. Dan bukan hanya bibit babinya doang. Jadi bagaimana peternak babi yang berkualitas yang baik? Jika tidak ada lagi di tengah penyakit yang kemarin itu babi yang berkualitas. Izin, Pak, kami sudah berkoordinasi dengan Balai Veteriner. Kami siap-siap ya.